Selamat berjumpa kembali kawan-kawan. Di sini kita akan memperbaiki sebuah folding desktop HP, di mana desktop HP ini tidak bisa menahan berat handphone atau selalu jatuh. Jadi kita akan memperbaikinya supaya tidak jatuh-jatuh atau bisa menahan HP ini pada saat digunakan. Nah, di sini HP folding desktop HP ini jatuh atau tidak bisa menahan berat HP, jadi sehingga kita tidak bisa memilih posisi sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita akan memperbaiki supaya bisa menahan berat HP dengan posisi keinginan kita. Nah, di sini kita buka pakai pinset dan kita kencangi baut yang di sini dengan menggunakan obeng bunga. Kita putar semampu atau sekuat kita mungkin agar lebih kuat bautnya. Nah, di sini sudah kuat menahan HP, berat HP, dan sudah lumayan. Dan kita akan membuka di bagian sini agar tidak gampang juga terjatuh atau bisa menahan berat HP. Nah, di sini kita lepas alas dari atau tutupnya ini, kita buka. Di sini ada terdapat dua baut dan kita akan kencangi. Dan buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, dan tekan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi pada saat update video terbaru. Nah, di sini sudah selesai dan kita coba pakai HP dan sudah bisa menahan berat HP tadi dan sehingga tidak jatuh atau tidak melorot ke bawah, dan sini sudah tegak. Jadi sudah jelas ya kawan-kawan, itulah tadi caranya memperbaiki folding desktop HP yang sering atau terjatuh dan tidak bisa menahan berat HP. Itulah tadi caranya. Jadi buat kawan-kawan, jangan lupa subscribe. Sekian dan terima kasih.